Siap-siap. Nah, ini akan menjadi menarik. Kecil. Harus lebih nakal lagi. Harus enjoy. Oh, oke. Okay. Brave. ya, kayaknya itu penting banget buat aku di masa kecil. In the end, dari aku kecil mungkin sampai sekarang aku umur 28, ya, yeah, it's going to be okay. Pet chill, jangan takut ya. Danang, jangan berhenti belajar, merasa, dan cobalah untuk tidak mendendam. Kamu akan baik-baik saja nanti. Ini aku baik-baik saja. Bangor. Jangan pernah nyerah, jangan karena dulu berasal dari orang-orang ataupun ya kelompok minoritas, jangan jadikan itu sebuah penghalang untuk kamu berani bersosialisasi, berani untuk belajar, dan berani untuk mengeksplorasi hal yang ada di sekitar kamu. Karena semua orang terlahir sama, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Hanya masalah mau tidaknya. You are good enough. Ayo Luis, kamu harus lebih bekerja keras dan disiplin. Gak boleh ngomong entar. Katakan satu kalimat untuk dirimu di masa kecil. Jangan pernah takut buat gagal. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. I am very proud of you. Kamu butuh percaya diri yang kuat. Bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya mau. Ah, gendut loh. Katakan satu kalimat untuk dirimu di masa kecil. Terima kasih sudah menjadikan saya yang sekarang. Nggak jelas, terus suka ditantangin, dan kompetitif. Boy, jangan tukang malakin orang. Dulu pas aku SD, aku tuh suka banget malakin anak-anak satu kelas aku buat uang jajan mereka, parah banget ya. Semua hal berpotensi bikin sakit hati gitu loh, dan pasti akan sakit hati, tapi ya udah gitu loh. Jadi kayak it will, menurut gue itu yang akan bentuk kamu nanti jadi orang yang lebih kuat dari sekarang gitu loh. Yang tapi selama belum mengalami sakit hati itu, enjoy your life, tapi nanti waktu sakit hati, enjoy the hurt. Andra, nggak perlu sering-sering sedih atau berkecil hati, karena saat kamu dewasa, you'll be okay. Siap-siap. Nah, ini akan menjadi menarik. You'll be fine, you'll be great, just believe in yourself.